tanya sedikit. Tadi saya ada bangun, Menteri. Terima kasih, Menteri. Saya memang terima baiklah apa yang dikatakan oleh Menteri tadi berkaitan tentang Wawasan 2020. Taraf negara maju itu bukan hanya boleh dilihat ataupun diukur dari segi pendapatan, tetapi ada aspek-aspek lain seperti kemasyarakatan, agama, perpaduan dan sebagainya juga akan turut diambil kira sebagai satu parameter untuk menentukan negara kita sebagai negara, sebuah negara maju atau tidak. Tetapi walau bagaimanapun, saya rasa indikator ekonomi adalah suatu perkara yang terlalu penting. Apabila kita kata negara kita sudah mencapai taraf negara maju, akhirnya perkara yang akan menjadi paling asas sekali untuk kita lihat adalah berbalik kepada ekonomi. Dan saya rasa perkara itu kita tidak boleh kita ketepikan. Walaupun kita ada perkara-perkara lain yang kita ambil kira, tetapi yang paling asas sekali adalah ekonomi. Kalau kita tak boleh mengurangkan, contohnya mengurangkan kadar pengangguran, hutang negara semakin meningkat, jurang pendapatan antara penduduk terutamanya di antara kaum tidak diselesaikan, dan jurang pembangunan antara wilayah tidak diselesaikan, prasarana tidak mencukupi, dan saya rasa memang adalah sukar sekali untuk kita mengatakan negara kita sudah mencapai taraf negara maju. Walaupun perkara-perkara lain kita ambil kira, tetapi saya rasa ekonomi adalah satu perkara yang sangat-sangat penting sekali. Dan tadi ada salah seorang daripada ahli parlimen, kalau tak silap saya, yang berhormat daripada Putatan, yang menyatakan bahawa kita hanya ada lebih kurang 5 tahun sahaja lagi untuk kita mencapai taraf ini. Dan ada tak kita cukup masa, 5 tahun ini cukup untuk selesaikan semua masalah ini? Saya risau sebab when we call ourselves a developed nation, negara maju, tetapi datang ke Malaysia tengok tak ada apa. Tak boleh kita orang tak boleh kata negara kita negara maju. And saya juga nak tahu akhir sekali, okay, pada tahun 2020 ini, siapa yang akan mengisytiharkan negara kita sebagai negara maju ini? Are we ourselves going to say that we are a developed nation? Ataupun ada pihak tertentu yang akan mengatakan bahawa negara kita sudah pun mencapai taraf negara maju ini? Itu yang saya risau. We don't, end of the day, pada tahun 2020, kita terus saja umum. Walaupun semua ini tidak dicapai, then suddenly we come out and say, dengan izin, oh, kita adalah negara maju. Minta penjelasan daripada Menteri. Menteri, kalau boleh satu. Terima kasih yang buat Batu Gajah. Dato' Indri Petua, saya rasa dari segi benchmarking ini, ia dilaksanakan oleh World Bank, dan yang saya sebutkan tadi taraf tahap $12,000 Amerika itu merupakan tahap mereka yang determin, dan ini akan berubah daripada tahun ke tahun. Yang kita katakan $15,000 Amerika ini berdasarkan kepada andaian kita bahawa mungkin pada tahun itu, tahun 2020, kadar yang ditetapkan oleh World Bank itu merupakan sekitar $15,000 Amerika. Jadi itu tahap yang ditetapkan. Dan saya nak sebutkan, memang betul ekonomi merupakan satu ukuran yang penting, tapi itu bukan semata-mata ia, sebab kalau masyarakat kita masih tidak mengutamakan kebersihan, tidak berfikiran civil dan sebagainya, memang kita belum dapat digelar sebagai sebuah negara yang maju. Jadi ini semua secara holistik perlu kita pertingkatkan lagi.